Assalamualaikum semua. Pernah dengar pasal corak Rising Wedge? Ini adalah salah satu corak pembalikan yang menarik dalam dunia trading. Jom kita teroka apa itu Rising Wedge. Rising Wedge adalah corak yang menunjukkan penurunan momentum dalam trend menaik. Ia terbentuk apabila garisan resistance dan support semakin mendekat antara satu sama lain. Lihat garisan resistance ini, ia semakin mendatar, manakala garisan support pula semakin menaik membentuk bentuk seperti wedge ataupun cerun. Dalam aliran menaik, kita akan lihat siri higher highs dan higher lows. Tetapi dengan rising wedge, higher highs ini semakin lemah, menunjukkan kemungkinan pembalikan. Bila nak masuk atau entry? Apabila harga tembusi garisan support. Kerana ini adalah isyarat untuk kita buka posisi jualan, kerana aliran mungkin akan berubah menjadi menurun. Bagaimana kita tentukan sasaran harga atau price target? Ambil ketinggian maksimum wedge, dan tolak dari titik tembusan. Itu akan menjadi sasaran kita. Dan jangan lupa, tetapkan stop loss anda sedikit di atas garisan resistance terakhir untuk melindungi modal anda. Itulah serba ringkas mengenai rising wedge sebagai pola pembalikan. Jangan lupa untuk like, share, dan follow untuk lebih banyak tips trading. Salam profit dari kami.